Susah senangnya MU, Ten Hag mengatakan, saya sangat bangga dengan tim ini. Erik Ten Hag mengaku sangat bangga dengan penampilan anak-anak asuhnya meskipun dikalahkan Manchester City pada final Piala FA dengan skor tipis 2-1 di Wembley Stadium pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam laga itu, City mencetak gol lewat Ilkay Gundogan pada menit ke-1. United kemudian menyamakan kedudukan lewat penalti Bruno Fernandes pada menit ke-33. Di babak kedua, Gundogan kembali mencatatkan namanya ke papan skor pada menit ke-51 dan gol ini menjadi gol kemenangan The Citizens di final Piala FA. Saya berkata kepada para pemain, saya sangat bangga dengan tim saya. Bagaimana mereka berjuang, bagaimana mereka bersatu, bagaimana mereka disiplin dalam organisasi bertahan. Itu brilian. Kami sangat kompetitif dan memiliki organisasi yang sangat bagus. Kami sulit dikalahkan dan tidak membiarkan banyak permainan terbuka melawan tim terbaik di dunia. Kami menang bersama, kami kalah bersama, tapi kami harus lebih terorganisasi. Itu akan menjadi salah satu pelajaran. Sebagai tim, kami tidak melakukan pekerjaan yang harus kami lakukan. Jika Anda ingin menangkan trofi di pertandingan besar, detailnya membuat perbedaan. Sulit untuk diterima, tapi kami harus melakukannya. Kata dia menambahkan, atas kekalahan di final Piala FA ini, musim pertama Ten Hag menangani The Red Devils adalah mempersembahkan satu trofi, yaitu Piala Liga Inggris dan juga memberikan satu tiket lolos ke Liga Champions musim depan karena finish di posisi 3 klasemen akhir Liga Inggris 2022-2023 dengan 75 poin dari 38 pertandingan. Ten Hag sudah tahu kebutuhan MU untuk jadi skuad juara musim depan. Hanya bisa meraih satu dari empat target trofi membuat Erik Ten Hag mulai menyusun rencana untuk menghadapi musim depan. Manajer asal Belanda itu mengaku sudah tahu kebutuhan MU dalam membentuk skuad yang lebih tangguh. Tak bisa dipungkiri, MU mengalami peningkatan yang cukup signifikan di era kepelatihan Erik Ten Hag. Bersama ex-juru taktik Ajax Amsterdam tersebut, MU sukses memutus puasa gelar selama 6 tahun dengan menjuarai Piala Liga Inggris. Selain itu, mereka juga sukses lolos ke final Piala FA untuk pertama kalinya dalam 5 tahun terakhir. Meski akhirnya gagal juara usai takluk di tangan sang rival sekotanya Manchester City. Di ajang Liga Primer, MU juga berhasil mengunci tiket lolos ke Liga Champions musim depan usai finish di posisi 3 besar. Mereka sekaligus mengungguli Liverpool yang dalam 5 musim terakhir menjadi pesaing kuat Manchester City. Meski demikian, Erik Ten Hag sepertinya belum puas dengan performa yang ditunjukkan Marcus Rashford dan kawan-kawan. Dia merasa MU masih bisa berkembang, tidak cuma memenangkan satu dari 4 trofi juara yang harusnya bisa diraih. Oleh karenanya, dia mengaku sudah punya gambaran tentang apa yang dibutuhkan tim untuk menjadi skuad juara. Tapi dia enggan membeberkan rencana soal proyek MU ke depannya. Saya hanya punya satu rencana, yaitu mengembangkan klub. Saya akan memberitahu klub apa yang harus kami lakukan, ungkap Erik Ten Hag. I am looking for the better days. Seem like they just stay away whenever I try. Rumor ke MU dijawab Diogo Costa. Salah satu perhatian utama Manchester United pada bursa transfer musim panas nanti adalah mendatangkan seorang kiper baru. Diogo Costa, kiper milik Porto, jadi salah satu nama yang terseret ke dalam rumor transfer ini. Costa tampil impresif di musim ini, 16 catatan ribobol dibukukannya di Liga Portugal, dan hanya 22 gol yang bersarang ke gawangnya dari total 33 laga. Wajar jika MU kepincut. Costa tidak hanya piawai dalam urusan goalkeeping. Pemain berusia 23 tahun ini termasuk kiper modern yang piawai mendistribusikan bola dari belakang. Menurut sejumlah laporan, Porto membandrol cukup mahal kiper utamanya itu. Costa bisa diangkut dengan harga transfer mencapai 65 juta pound sterling. Menjawab rumor yang terus beredar, Costa menegaskan bahwa itu tidak benar. Itu kan kata internet. Costa hanya bisa menjelaskan bahwa dirinya masih terikat kontrak di Porto hingga 2027. Ada keinginan untuk bertahan. Saya masih ada kontrak. Saya harap sih ini bisa berlanjut. Tapi nanti kita lihat saja. Adalah sebuah kebanggaan bagi saya untuk bermain bagi tim favorit saya.
Tapi apapun yang orang-orang katakan, itu tidak benar. Belum ada yang konkret sejauh ini. Bantahan dari Chelsea memang masuk akal. Dia bukan satu-satunya calon kiper baru MU di musim 2023-2024. Kiper Brentford, David Raya juga sempat masuk radar untuk menggantikan David De Gea. Manchester United segera tes ombak untuk transfer Mason Mount. MU nampaknya benar-benar serius ingin mendatangkan Mason Mount di musim panas nanti. MU dilaporkan akan mengirimkan tawaran pertama mereka untuk Chelsea dalam waktu dekat ini. Beberapa pekan terakhir, Mount memang ramai dikabarkan ingin pindah dari Chelsea. Dia mencari klub baru setelah dia merasa butuh tantangan baru dalam karirnya. MU belakangan disebut-sebut bakal jadi pelabuhan karir Mount yang baru. MU dilaporkan mulai mencoba untuk memboyong sang gelandang di musim panas nanti. The Telegraph menyebut bahwa MU tidak sekadar berwacana untuk merekrut Mount. Mereka akan segera mengirimkan tawaran untuk transfer sang gelandang di musim panas nanti. Laporan tersebut mengklaim bahwa MU dalam waktu dekat ini akan mengajukan tawaran perdana mereka untuk Mount. Dana yang mereka siapkan untuk Mount cukup besar. Mereka akan mengajukan tawaran sebesar 50 juta pounds untuk jasa pemain timnas Inggris tersebut. MU berharap tawaran mereka itu dapat diterima oleh manajemen Chelsea. Laporan yang sama memprediksi bahwa tawaran perdana MU itu bakal ditolak oleh manajemen Chelsea. Pihak The Blues dilaporkan menginginkan sekitar 80 juta pounds untuk jasa Mount. Namun mereka siap menurunkan tuntutan mereka hingga 60 juta pounds. Chelsea tidak mau menerima tawaran di bawah angka itu, sehingga MU perlu menaikkan tawaran mereka jika mereka mau mengamankan jasa Mount. Mason Mount sendiri posisinya sudah siap untuk pindah ke MU. Dia dilaporkan sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan MU untuk membela MU di musim depan.